anggota apalah, dia memang sering drama kan. Tapi lebih bagus lagi kalau dia mewakili ya nanti ya nih ya. Nanti insya Allah. Tapi emang Niki itu dicintai oleh masyarakat tempat saya di Kecamatan. Ya udah nanti dia akan mencoba untuk bertarung. Kalau udah waktu. Berkali sih bertarung. Nah ini apa sih yang memutuskan dari ini maju untuk menjadi seorang anggota? Mau mengabdi untuk kepentingan rakyat. Iya, maksudnya mau mensejahterakan rakyat-rakyat lah. Bukan, karena kan sebenarnya Diki sebagai kita sosialnya itu tinggi banget. Jadi nggak usah begitu Diki ada maunya baru tuh kayak yang lain-lain kan baru turun ke masyarakat. Kalau Niki kan semua teman-teman juga tahu tanpa dia pengen menjadi anggota apalah dia memang sering drama kan. Tapi lebih bagus lagi kalau dia mewakili ya nanti ya Niki. Nanti insya Allah. Tapi emang cita-cita dari kecil nggak? Enggak, aku yang nyuruh. Saya yang nyuruh. Apa sih dia yang memotivasi menjadikan Niki maju? Niki punya kemampuan untuk itu. Kalau aku juga lihat Niki nggak punya kemampuan lalu aku dorong kan nggak mungkin. Aku lihat di diri Niki punya kemampuan untuk menjadi seseorang yang karena aku kan lebih tua dari dia. Jadi biar berjuang dari dalam dan berjuang dari luar. Kalau sekarang dia berjuang dari luar. Nah kalau dia jadi, insya Allah kalau dia terpilih dia bisa berjuang dari dalam. Mungkin kepentingan-kepentingan masalah seni dan sebagainya, masyarakat dan sebagainya itu bisa disalurkan pada tempatnya. Yang nggak berani bersuara, mungkin bisa ceritakan itu Niki yang mengharapkan. Itu kan sudah siap. Begitu. Ini sudah siap nih? Siap nggak sih Niki? Iya nggak? Insya Allah harus siap kan ada Kak Fitri di belakang. Nanti Bang juga bisa insya Allah. Tapi orang tua kena sehat ya, Pak. Iya. Konsernya di mana sih Niki? Di konsern di mana? Oh, off the record dulu. Nanti masih rahasia. Nanti juga tahu kok satu tahun depan juga udah tahu Niki bakal di mana. Alamannya nih. Parpol berarti kan Niki? Apa? Bakal merapat ke parpol. Ya harus di parpol kan. Ya, udah ada maksudnya udah ada yang kemana yang minang itu kan Niki? Banyak. Semuanya mau minang. Tapi itu kan biasanya kan maksudnya kalau jadi anggota DPR ya berubah hitamnya kan besar banget ada ya uang-uang seperti itu gimana? Isu-isu aja. Kita positif aja lah ya. Kita nggak boleh selalu menjustifikasi dengan hal-hal yang jelek. Enggak sih. Itu udah benar jawaban abang tuh sesuai sama apa yang dikejar. Jadi melalui jalur partai atau apa? Apa? Jalur partai. Iya ya. Partainya nanti lah, jangan tapi sekarang. Tapi masih rahasia. Tapi calon di daerah kelahiran di kampung halaman masih ya. Tahun depan juga tahu kok nanti pasti ini, pada kaget-kaget. Kan mau terjun politik nih, yang dipersiapin apa aja nih sebelumnya? Enggak, maksudnya gini ya. Maksudnya gini, Niki itu cerita ke saya. Jadi bukan karena lagi musimnya artis-artis di Pinang sama partai dia ikutan. Ini dia jauh-jauh hari ya berencana untuk untuk berbakti gitu ke rakyat nanti di mana ya dia yang bangka bawah itu. Bapak itu ngomong apa? Niki yang dipersiapin apa? Niki apa berencana untuk mau meninggalkan dunia hiburan? Lepas dari dunia hiburan mungkin nggak semuanya, tapi yang dipersiapkan adalah mental. Karena kan pasti nanti kedepannya akan banyak nih dari kanan, dari kiri nyerang kan. Nah, makanya sekarang Niki udah mulai belajar untuk bikin usaha sendiri gitu supaya nanti tidak menyusahkan atau tidak hilaf dengan yang lain-lain.